yang sangat indah. Aku akan merusaknya. Ya ampun. Jangan ganggu dia. Dia sudah kabur. Kamu gak mau bertemu dengan jangkaku kan? Ha. Apa? Kesalahan besar. Aku merasa aneh. Enggak, jangan itu. Kamu menang. Aha, lihatlah dia. Oh, kita belum selesai. Enggak, jangan. Ha, karena kamu sudah memohon, ayo isi meriamnya. Ayo selesaikan dia. Iya, kuserahkan padamu, nak. Wow, keren. Kita bisa bicarakan ini. Pembicaraan ini sudah selesai. Enggak. Oh, enggak. Apa yang mereka lakukan? Kotor sekali. Kasihan, itu sangat curang. Hidup memang curang. Ayo tos, dah. Pecundang. Hari yang menyebalkan. Huh? Apa itu? Halo. Miss Delight. Jangan takut. Akan kubantu membersihkannya. Tada, kita sudah selesai mengumpulkan sampahnya. Bagus. Selesaikan transformasinya dan kembalikan Miss Circle kembali. Setuju? Setuju. Para catnap jangan mengganggu. Mereka nggak ada di sini. Aku akan pastikan. Enggak, aku nggak butuh bantuan semacam itu. Baiklah kalau begitu. Lakukan sesuatu yang lebih membantu. Awasi saja kameranya. Wow. Keren kan? Awasi baik-baik. Aku nggak akan mengecewakan. Ayo kembali bekerja. Kita nggak membutuhkan peringatan ini lagi. Selesai. Berantakan sekali. Ayo buang sampahnya. Bagus dan bersih. Dia nggak membutuhkan kacamata. Keren, ini soda gratis. Ini belum cukup. Jangan coba-coba. Apa? Catnap datang lagi. Guys, cepat. Like video ini untuk menyelamatkan Miss Delight. Cepat, ayolah. Ini masih kurang. Aku juga akan like video ini. Tapi cepatlah. Berhasil. Terima kasih. Aku tahu harus apa. Tamat kamu. Apa? Seperti gigitan nyamuk. Apa yang terjadi? Aku akan balas dendam. Terima kasih, asisten. Senang bisa membantu. Lanjutkan pekerjaanku. Catnaps, aku akan mengawasi. Oke, ayo lanjutkan. Tempatmu bukan di sini. Kita harus balas dendam. Aduh, apa ini? Ini kacamata. Siapa yang pecundang? Kalian itu payah. Kalau kami pasti sudah bekerja sama. Hah, kalian kalah. Aku akan pergi bermain. Halo, para hewan. Kakak George, senang bertemu denganmu. Selamatkan kami dari catnap. Miss Delight sedang apa ya? Mom Circle, ayo periksa matamu. Apa? Oh, enggak. Hasilnya jelek sekali. Mungkin penglihatannya memburuk. Obati dengan tetes mata. Bagaimana? Apa? Oh, enggak. Jangan bersedih. Pasti ada lensa kontak yang cocok. Hati-hati. Harusnya bisa. Ayo, coba lagi. Jauh lebih baik. Bagus sekali, Mom Circle. Sekarang penglihatanmu sudah sembuh. Lihatlah jerawatmu. Jerawatnya akan meledak. Jorok. Bagaimana menghilangkannya? Dengan tongkatku. Apa? Pergilah. Kamu lagi? Enyah sana. Oh ya ampun, kamu membawa teman. Aku harus mengubah strategi. Jangan takut, Mom Circle. Aku penembak yang andal. Dadah, jerawat. Tepat sasaran. Sekarang lebih baik. Apa itu? Oh, bintik-bintik hitam. Ayo kita periksa. Ada apa di dalam tas riasku? Bukan ini, bukan ini, bukan juga yang ini. Bukan. Di mana ya? Oh, kamu selalu membantuku. Coba kulihat. Ukurannya nggak cocok. Kita butuh alat yang lebih serius. Enggak, enggak. Oh, ini bisa berguna. Jangan bergerak. Wow, ini seperti nggak pernah terjadi. Menakjubkan.
circle? Kamu tidur? Siapa? Aku? Kenapa berpikir begitu? Mataku terbuka. Tunggu, apa ini? Ini senapan milik Catnap Junior. Ayo kita manfaatkan. Bedak, ini waktunya kamu bersinar. Bidik, tembak. Ini berhasil. Ayo ratakan warna kulitmu pelan-pelan saja. Nilai sempurna. Sepertinya kamu suka. Hei, bagaimana menurutmu? Oh, dia menggemaskan saat sedang tidur. Kuberikan energi lebih banyak. Bangunlah. Hah? Apa? Semoga beruntung, Mr. Light. Aku akan coret poinnya. Kulit? Mata? Riasan? Berikutnya apa? Baiklah, rapikan rambutmu. Berantakan sekali. Wow, dari mana kerutan-kerutan ini? Harus diperbaiki sebelum terlambat. Tunggu. Enggak, ini persediaan untuk 1 tahun. Huh? Ini nggak akan berhasil. Tapi ini yang kamu butuhkan. Ini bagus. Bahkan cocok dipakai di pernikahan. Permisi, aku hanya meminjamnya. Atau menyimpannya. Ayo kita mulai. Ini berhasil, mengagumkan. Lihat, bagaimana itu? Aku terlihat muda, terima kasih. Bagus, tapi rambutmu enggak. Ini kotor dan kusut, nggak bisa dibiarkan. Tongkat berduri ditambah bor, kita nggak butuh Dyson. Ayo sisir rambutnya. Astaga, tersangkut. Ayo gunakan metode kuno. Aku rasa ini berhasil. Apa ini? Banyak parasitnya. Pergilah dari sini. Miss Circle, ini bisa membantu. Jangan bergerak. Pergilah kamu serangga. Tiu, terima kasih. Rambutnya selesai. Maaf ya, aku nggak bermaksud begitu. Permintaan maaf diterima. Baiklah, rambutmu bagaimana? Oh ya ampun. Hei, apa ini? Analisis mendesak. Ayo lihat. Kamu menyimpan apa, kompas? Mengerikan. Hei, keluarlah dari rumahku. Oh, gawat. Aku ada ide. Aku juga. Kalian gak bisa selesaikan transformasinya. Saatnya menunjukkan cakarmu. Ha, hancurkan. Rasakan ini, Circle. Apa yang terjadi padaku? Penyusup dilarang masuk. Pergilah dari sini sekarang. Jangan wajahku. Oh, ini lebih baik. Kamu menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Apa? Aku? Oke, ayo kita mulai. Pergilah dari sini, kutu dan hama. Ini lebih baik. Bersih, nggak ada parasit lagi. Sempurna, tanduknya nggak terlihat bagus. Ada tangga, aku membutuhkanmu. Apa? Bagaimana memindahkanmu? Ini nggak nyaman. Wow, wow, hentikan. Fiuh, aku berhasil. Aku harus menekuk tanduknya. Hei, ayolah. Ini dia. Ayo rekam hasilnya. Nggak ada yang melarangmu memakai cat kuku. Nggak, jangan bersin. Aduh, kepalaku. Iu, jorok. Kamu nggak apa-apa? Bagian yang terbaik. Astaga. Aku harus lakukan apa? Aku nggak sengaja. Akan aku lepaskan. Ayolah. Kita butuh tali. Kencangkan ikatannya. Tahan, Mom Circle. Kamu yakin? Aku yakin. Tolong. Tarik. Tarik. Oh, ya ampun. Matanya jadi rusak. Kasihan, Mom Circle. Jangan panik. Akan kuperbaiki. Aku minta maaf, Mom Circle. Ini hanya sementara. Tenanglah, nanti akan sembuh. Bagaimana? Bagus, terima kasih.
Tidak ada yang melihat. Ikut aku, nak. Ayolah, jangan jadi pengecut. Ayo cepat. Di mana Delight? Di mana Catnap? Oh, kamu. Miss Circle, dia lagi. Bagus, aku menyukai video ini. Oke, akan kulakukan sendiri. Aku sangat takut. Serang. Oh enggak, ada cara yang lebih baik. Apa? Titik merah. Aku akan menangkapmu sekarang. Bam! Kucing tetaplah kucing. Oh, baterai murahan. Apa? Ternyata kamu. Ayolah. Selamat tidur. Mimpi yang indah, Delight. Aku butuh tongkatmu. Ayo kita selesaikan ini. Bau busuk apa ini? Benar-benar mimpi buruk. Lebih kotor dari kotak toilet. Aku akan mencari catnip. Hah? Apa? Baunya membangunkan orang mati. Kamu harus menyikat gigi. Aku butuh masker. Ini lebih baik. Lakukan 2 kali sehari, oke? Bersihkan semua plaknya. Ini jauh lebih baik. Bagus. Oh, kita akan butuh anestesi. Tidak berteman dengan gigi berlubang. Keluar dari sana. Haha. Baiklah, selesai. Jorok. Apa? Benang. Kamu milikku. Aku suka. Seandainya bisa kutangkap titik merah itu. Jang kamu sudah rusak. Lakban bisa memperbaiki. Sedikit lagi. Selesai. Oh enggak. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Tongkat bisa membantu. Oh. Ini las. Menarik. Ayo pasangkan. Ini menjadi alat las. Jadi, oh enggak, aku harus pakai pelindung saat sedang mengelas. Ini lebih baik. Dia memang membutuhkan jangka. Sekarang lebih baik. Bagus, seperti baru. Berikutnya apa? Apa? Kamu ini memang benar-benar sibuk. Kamu bilang sesuatu? Sepertinya enggak. Baiklah. Oh, benar, kuku. Ayo mulai bekerja. Aku harus memotong kukunya. Untungnya aku ahli. Baiklah, ayo kita lihat. Oh, banyak sekali kulit keringnya. Ayo kita hilangkan. Sudah siap. Ayo lapisi kukunya. Warna hitam cocok untukmu. Cantik sekali. Ayo, tos. Berikutnya apa? Tandai. Kuku, selesai. Baiklah, aku nggak tahu. Akan kutambahkan warna. Kamu seperti Bibi Gwendolyn. Kuabadikan momen ini. Katakan, miau. Miau. Apa? Menurutmu ini lucu? Enggak. Apa yang kamu... Wajahku yang cantik. Ayo, majulah. Kalau mau bermain dengan kucing, kamu harus siap dicakar. Wajahku. Boo. Aduh. Oh, kartunku. Ciao. Oh, putriku. Ibu, aku senang ibu kembali. Mau tisu? Oh, terima kasih. Terima kasih bantuannya, Miss Delight. Aku senang bisa membantu. Hah? Oh, astaga. Komputerku, itu rusak. Oh, sayang. Tunggu dulu. Dia meninggalkan ponselnya. Waktunya sangat pas. Ambillah. Terima kasih, Bu.
Ayo kita lanjutkan. Ini adalah kartun kesukaanku. Akan kutonton sepanjang hari. Oh iya, hancurkan kompetisinya. Kamu akan menyesalinya. Apa kamu bilang? Kejutan. Anak-anak, jangan bertengkar. Ayo selesaikan dengan bertanding. Mulailah membuat rumahnya. Wow, bagaimana dia melakukannya? Rambutku selesai. Di sini. Sekarang aku butuh bola mata dan juga ketapel. Bersiap, tembak. Tepat sasaran. Nilai yang sempurna. Yang satunya, kena. Sekali lagi. Tidak, aku tidak butuh mata ketiga. Ini enak. Sayang. Baiklah, Ibu. Matanya sudah selesai. Terlihat bagus. Mata yang kubuat pasti lebih bagus. Untungnya, aku selalu bawa pensil di sini. Ayo gambar mata. Bentuknya bagus. Ini bagian yang paling seru. Haha, lebih keras. Oh iya, lagi. Aku benar-benar hebat. Hei, apa yang terjadi? Barbku, kemana kepalanya? Ups, itu kena mataku. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Mata yang malang. Bagian ini ditunda. Maaf ya, akan aku cabut. Aduh, ini sulit sekali. Baiklah, akan aku bantu. Lakukan bersama. Ini tidak bisa. Tunggu sebentar. Hei teman-teman, like video ini untuk mencabut barbu dari matanya Circle. Ini antara hidup dan mati. Wow, terima kasih teman-teman. Kalian yang terbaik. Barbku kembali lagi. Ups. Lihat, mataku jadi rusak. Semua ini salahmu. Hei, tenang saja. Masalah akan teratasi. Kita tinggal panggil dokter saja. Hei, dokter. Bisa bantu kami? Matanya sudah berlubang. Aku mengerti. Itu sangat buruk. Sejujurnya adalah kerusakannya ini benar-benar parah. Bisa kamu sembuhkan? Aku tidak bisa, tapi tetes mata ini bisa. Bagus. Jadi... Ups, obat tidak bisa menolongnya. Maaf ya, aku sudah lakukan yang terbaik. Bagaimana keadaan mataku? Kabar buruk. Sepertinya masalahnya belum diperbaiki ya? Tidak, tidak, tidak. Ada sesuatu untukmu. Hadiah. Oh, terima kasih. Apa isinya? Penutup mata. Waktunya sangat pas. Oh iya, itu sangat cocok. Jangan dekat-dekat dengan mataku. Terima kasih. Hei, sayang. Lihat mata baru kita. Bagus. Sekarang punya satu mata. Barbku harus diperbaiki. Ups. Ini tidak berhasil. Untungnya aku tahu yang bisa membantuku. Hei sayang, bisa perbaiki barb ibu? Tidak. Bagaimana kalau ibu bayar? Oh, tentu saja bisa. Sudah ibu duga. Ayo. Aku juga butuh mata. Harus dibuat dari apa ya? Oh iya, balon. Makin besar balonnya, makin bagus. Oh ya ampun, udaranya salah masuk. Aku tidak mau menjadi balon. Balon The Lights bagus. Nikmati penerbanganmu. Tidak, tolong. Baiklah, aku akan menolongmu sekarang. Aduh. Ayo bangun, pilot yang hebat. Terima kasih. Aku tetap akan coba lagi. Berikan padaku. Jangan main-main dengan yang bukan peganganmu. Ini dia, nakal. Oh, terima kasih. Ini akan jadi mata yang sempurna. Tapi masih ada yang kurang. Aku tahu, pupilnya. Beres. Mata lucu. Tinggal mata sebelahnya saja. Ini terlihat bagus. Aku harus pesan pengiriman. Oh, hey, tunggu dulu. Aku pernah melihatmu. Kamu seorang dokter, kan? Iya, kedokteran bukan bidang yang aku sukai. Sudahlah, berikan barang-barangku. Baiklah. Ini dia pesananmu. Terima kasih. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Akan kutempelkan alisnya. Dan juga bulu matanya. Hei sayang, lihatlah ini. Wow, imut sekali. Mata sudah selesai. Kerja bagus. Mana bayarannya? Tunggu dulu.
sebelum itu, kita pastikan gadanya cukup kuat. Ayo mulai. Oh iya, pukulan yang sempurna. Hei, kamu bisa buat lubang untuk mulutku juga? Tolong. Baiklah. Sebelah sini, dengan senang hati. Terima kasih. Sama-sama. Gadanya bekerja dengan baik. Bagus sekali. Kamu bisa ambil bayaranmu. Apa? Hanya ada satu koin? Ini gigi bayi. Hah? Menjijikkan sekali. Terima kasih. Kamu tidak tahu apa yang kamu tolak ini. Bam! Dan semua gigi ada di tempatnya. Seperti senyum jutaan dolar. Ibu, itu sangat hebat. Gigi sudah selesai. Ya ampun, gigiku nggak bisa dipakai. Oh iya, aku ada ide yang bagus. Akan kucuri sedikit kain dari Miss Sirtel. Semoga dia nggak menyadari ini. Bagus, warna hitamnya sempurna. Kita punya mulutnya. Aku sangat lelah. Ayo istirahat sebentar. Ini ada yang aneh. Sandaran kaki akan jadi lidah yang bagus. Sudah beres. Sekarang aku harus panggil peri gigi. Peri gigi siap membantumu. Hei, ini kamu lagi? Gaji kurir sangat kecil. Untungnya sekarang aku jadi peri gigi. Aku butuh gigi. Jangan bilang apa-apa lagi. Aku punya barang yang tepat. Hah, bagus. Iyo, semua giginya berlubang ya. Tidak bisa begitu. Karirku sebagai peri gigi akan berakhir. Tapi tunggu sebentar. Dulu aku adalah dokter. Aku bisa perbaiki gigi. Tidak usah, kamu bisa pergi. Terserah. Aku bisa perbaiki giginya sendiri. Ayo kita mulai. Hilangkan semua lubang yang ada ini. Fiuh, senyum yang sangat cemerlang. Hei sayang, lihatlah gigi kita. Bagus, gigi didapatkan. Aku ada ide bagus. Hei ibu, aku menggambar tangan. Untuk ibu, terima kasih. Tapi tangan ini tidak bisa dipakai. Tapi cakar ini bisa, seperti ini. Lihatlah. Ini sangat hebat. Ayo tos cakar. Tangan yang sangat lembut. Aku akan memulai klub berkebun. Aku butuh tanah, jangka, dan juga banyak air. Wow, oh ya ampun. Oh wow, itu benar-benar jangka raksasa. Wow, sempurna. Panen yang bagus. Itu biasa saja, circle selesai. Ibu, bagus sekali. Kita selesai membuat aksesorisnya. Rumah kami hampir selesai. Sombong, rumah yang konyol. Nggak mungkin kita bisa selesaikan. Aku benar-benar nggak suka yang ini. Sentuhan terakhir riasan. Sedikit bedak muka. Ini dia. Pipi merona adalah dekorasi rumah yang terbaik. Oh iya, ini keren. Ide yang bagus. Hei tetangga, boleh pinjam bedakmu sebentar? Kamu butuh? Ayo bayar dulu. Baiklah, ambil ini. Ini hanya cukup untuk bedak kecil saja. Tidak, aku butuh ukuran lebih besar. Harganya lebih mahal. Baiklah, kalau begini kamu akan membuatku bangkrut. Apakah ini cukup? Oh iya, bagus. Bedak ini jadi milikmu sekarang. Terima kasih. Riasan tipis agar penampilanku terlihat segar. Tapi aku punya rencana yang lain. Aku akan merias wajahku. Hei, kamu sedang apa? Miss Circle? Ada apa? Oh ya ampun, lihatlah wajahmu di cermin. Astaga, kenapa wajahku jadi begini? Ini lebih baik. Ada cara baru untuk bersenang-senang. Perona pipi akan berubah menjadi hal yang lain. Oh iya, aku membutuhkan pensil. Dapat. Sasaran yang bagus. Aku bisa menembak tepat di tengah. Tidak, haruskah kulihat lebih dekat? Ini kemenangan yang sangat mudah. Tidak, tidak, tidak. Itu ide yang buruk. Ups, maaf ya. Jangan marah. Tidak akan marah, tapi Barbku marah. Hei, tenanglah.
aku membawakan hadiah. Ini untukmu, Miss Circle. Hah? Kenapa begitu? Dia mengenai targetnya. Aku instruktur lapangan tembak. Kutemukan pekerjaan idealku. Aku juga mau boneka ini. Kembalikan, ini milikku. Dasar kamu pelit. Oh, itu adalah bedakku. Aku ada ide yang bagus. Kumanfaatkan karet busa ini. Pita yang imut, tapi warnanya nggak sesuai. Aku mau warna merah. Ini dia warna merahnya. Jauh lebih bagus. Siapa yang peduli pada rumah kalau kamu bisa ke taman air sungguhan? Ini uang tiketnya. Akan kubawa dompet ibuku. Taman air. Harga tiketnya $100. Tapi aku cuma punya 10 sen. Tidak mungkin aku bisa masuk. Hei, pecundang. Kamu nggak pantas ada di taman air kami. Lihat. Hei, Miss Delight Mini. Kamu di mana? Sayang. Hah? Dia pergi ke taman air. Dasar nakal. Hentikan. Beraninya kalian mengganggu anakku. Ayo kita lari ke bukit. Aku akan menghancurkan taman airnya. Aku akan hancurkan berkeping-keping. Uga, ayo buang sampahnya. Aku akan ambil bolanya. Melepas rangkanya. Membuang perosotan yang lama. Sudah selesai. Ini adalah cetak biru taman air kita. Ini luar biasa. Di sini kita akan memasang tanda area taman air. Kita akan mulai dengan perosotan airnya. Menggergaji papan membuatku bersemangat. Aku pasang rangkanya dan satukan potongan yang ada. Dan selesai. Buang setengah bagian tersisa. Tada! Menurutku adalah kita perlu mengubahnya sedikit. Oke, terserah. Apa kamu senang sekarang? Aku senang. Bagus sekali. Hei, siapa itu? Hai, ini aku. Mommy Longlegs. Hai, Mommy. Apa ini? Akan segera ada seluncuran air. Seluncuran air? Pasti ada dua. Benarkah? Baiklah, bisa diperbaiki. Aku akan foto. Ganti warnanya. Ini rangka seluncuran lainnya. Itu keren. Lanjutkan pembuatannya. Aku akan selalu mengawasimu. Ingat ya, aku mengawasimu. Aha. Rangkanya sudah siap, tapi ada yang kurang. Semuanya harus dicat ulang. Ayo bekerja. Kita akan cat bersama. Aku suka itu. Aku juga. Kita berhasil. Ayo, Tos. Aku butuh istirahat. Kita kehabisan cat. Bagaimana rangka keduanya? Apa? Kita punya rangka, tapi tidak ada perosotan. Kita terpaksa menutup taman airnya. Tidak memenuhi standar. Langkahi dulu mayatku. Hei, teman-teman. Jangan biarkan Mommy Longlegs menutupnya. Tekan jempolnya. Apa masalahnya? Lakbannya kenapa macet? Tolong! Terima kasih, teman-teman. Tunggu dulu. Ada apa? Cat semprot? Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa mengecat apa saja. Terlihat bagus? Bagus. Tambahkan kepala boneka di perosotannya. Aku akan memesannya. Ini paketnya. Kita buka ya. Ini ada semuanya. Akan kusatukan semua bagiannya. Lem yang sangat banyak. Kepala Miss Delight sudah siap. Selanjutnya aku buat kepala Mommy Longlegs. Tempelkan pada rangka. Siapkan perosotannya. Hampir lupa dengan tangganya. Keren, kita punya perosotan taman air. Terlihat bagus. Itu keren. Oh, aku ada ide.
pensilnya jadi hiasan perosotan yang sangat bagus. Fiu, lihatlah mainanku. Bagus sekali, akan kupakai dengan sangat baik. Sudah selesai, masih ada yang kurang. Aku tahu, kain tule untuk suasana yang imut. Bagus sekali. Apa? Kolam renang. Aku bisa membangunnya dalam waktu singkat. Aku terlalu terburu-buru. Hagi? Hai, boleh kutiup kolam renangnya? Tidak boleh. Sayang sekali. Impian terbesarku saat kecil adalah membangun taman air. Mereka tidak mengizinkanku. Jangan terlalu bersedih. Kamu boleh meniup kolam renangnya? Ini masalah yang sangat besar. Kamu harus menganggap semua ini serius, tahu? Aku akan pemanasan dan aku bisa memulainya. Aku sudah meniup kolam renangnya. Kerja bagus. Kita bisa mengisinya. Kolam bolanya sudah siap. Kolam airnya juga sudah. Tambahkan beberapa mainan seru. Tantangan lain yang berhasil diselesaikan. Dah dan terima kasih. Coba lihat, seluncuran bolanya selesai. Untuk yang ini, seorang anak naik, meluncur turun langsung ke kolam ini. Dan air menutupi sampai ke atas. Oh tidak, itu sangat berbahaya. Pikiran buruk, pergilah dari kepalaku. Aku akan membuat ban lengan. Cat warna oranye dan buat pensil karet busa. Ini untuk menghiasi bagian luar. Tempelkan di sini. Aku suka. Sama. Kamu kembali. Kedai limunnya ada di mana? Di sini. Oh tidak, seharusnya terlihat seperti ini. Baiklah. Aku akan sesuaikan sedikit merakitnya, memasangnya, memakunya dengan paku. Ini tempat untuk papan namanya. Akan aku cat. Tambahkan dekorasi. Kedai limun kita sudah dibuka sekarang. Aku mau minum limun. Oh, ini benar-benar buruk. Apa itu? Limun enak sekali dan juga sehat. Sayang, minuman ini untukmu. Ucapkan terima kasih pada ibu. Hei, apa itu? Ini noda terlihat sangat jelas. Ini adalah kekurangan besar. Tidak. Noda ini akan hilang sebentar lagi. Bagaimana kelihatannya? Baiklah. Oh, apa itu? Mainan? Hei, minggirlah. Tunggu dulu. Kenapa bisa ada mainan di mana-mana? Tidak. Oh, ini akan berguna. Bak pasir akan ditempatkan di sini. Cukup luas untuk menampung semua mainan yang ada. Payung matahari. Anginnya sangat kencang. Satu lagi, aku akan membantu. Kamu sangat hebat. Aku butuh dua pensil. Ujung pensil berubah menjadi anting-anting. Ibu, ini untuk ibu. Aku mempunyai sepasang anting-anting favorit baru. Sudah saatnya mengerjakan area duduk-duduknya. Apa punya tempat untuk itu? Ini tempat yang sempurna. Aku akan pesan kursi berjemur. Berapa harganya? Di mana bisa dapatkan uang? Aku tahu harus apa. Semua orang sangat menyukai pijat. Berikutnya aku. Jangan menyerobot antrian. Apa? Ini uangnya? Bagus. Pesan. Ini kursi berjemurmu. Ini untukmu. Ini tidak cukup. Aku akan membawanya kembali. Tunggu sebentar.
Hagiwagi, bantu kami ya. Aku akan membantumu. Cepat ya, urus kurirnya. Ups, aku harus pergi. Oh, ya ampun. Aku bahkan belum pemanasan. Aku yakin ini adalah milikmu. Kamu yang terbaik. Senang bisa membantu. Hagi kita hanyalah boneka. Kursi berjemur sudah ada di tempatnya. Bagus. Hei, perosotan, kolam renang, dan bak pasir. Di mana ayunannya? Di sini. Ini kejutan kami. Aku tahu cara menghias ayunan. Aku akan urus ayunannya. Antara pakai caraku atau tidak sama sekali. Perkelahian bukanlah jalan keluar. Aku akan membela diriku. Menyerahlah. Lupakan saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Oh, ada limun. Ini sangat segar. Iya, benar. Ayo lanjutkan. Hei, menyerahlah. Aku menyerah. Berdamai? Setuju. Sekarang ayo kita tingkatkan ayunannya. Aku akan mengambil pensil. Aku akan mengecat pipanya. Kutambahkan pensil di sini dan di sini. Itu dia. Bagus. Aku membuat kursi. Selanjutnya akan kuhiasi dindingnya. Tambahkan banyak sarung tangan. Seolah-olah ini lengan panjang. Harus bagaimana dengan bagianku? Oh. Seekor gurita. Kedengarannya bagus. Cat tentakelnya. Terlihat bagus. Tambahkan cangkir hisap. Dindingku juga sama bagusnya. Oh, wow. Oh, iya. Hah, ada hiu. Selamatkan aku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia sangat manis. Mungkin ada anak kecil. Di mana anakku? Aku tidak melihatnya. Sayang, kamu ada di mana? Wow, itu taman air yang bagus. Suara apa itu? Ada anak yang menangis. Apa yang terjadi? Penjaga tidak mengizinkanku masuk. Dia pasti akan menyesali ini. Haha, kamu pergi sana. Jangan sedih, Eveline. Kami akan membuatkan taman air. Wow, aku suka. Ayo, sekarang kita pulang. Bagus, tempatnya sangat luas. Ini cukup. Kita akan buat taman air di sini. Wow. Ini denahnya. Aku tinggal sebentar ya. Akan kutempel jadi semua bisa lihat. Apa itu? Aku bawa kolam. Kita hanya perlu memompanya. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Berikan padaku. Aku bisa melakukannya. Tarik napas yang sangat dalam. Dia sepertinya akan meletus. Aku akan meniupnya. Selesai. Wow. Terima kasih, Captain. Aku punya ide bagus. Bola-bola, ayo datanglah. Ini hujan bola. Wow, keren. Aku akan masuk. Hei, tunggu dulu. Kita harus membangun Stanley Moon. Ayo ambil. Ew. Aku mengerti. Aku akan membantu dengan senang hati. Warna apa yang harus digunakan? Pakai warna oranye. Seperti warna dogde. Fokuslah pada pekerjaanmu. Apalagi ya? Oh iya, menghiasi dinding. Untuk itu cakarku perlu dikeluarkan. Apa rencanamu? Sekarang aku punya bintang. Tempat kalian di dinding. Terlihat bagus. Oh. Dog Day, aku juga melakukan sesuatu. Dindingku juga terlihat keren. Oh, wow. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Rahasianya ada di obengku ini. Hampir selesai. Badabing, badaboom. Bagaimana? Aku suka tugasku diselesaikan orang lain. Aku mencium bau sesuatu. Baunya seperti... Aku harus menemukan sumber dari bau ini. Ternyata baunya dari balok ini. Apa?
apa kamu suka? Ini harta karun, kan? Oh iya, bersiaplah. Lihat, ada banyak sekali. Bagus, ayo kita mulai merakit. Rangkanya sudah beres. Ayo pindahkan ini ke tempatnya. Berat sekali. Aku tahu apa yang kurang bagian atasnya. Phew. Selanjutnya adalah dicat. Berhenti, rangka ini kan milikku. Singkirkan cat ungu milikmu, pergilah ke tempatmu. Aku akan mulai mengecat. Aku sudah selesai. Apa? Punyaku baru sedikit yang dicat. Kamu kalah. Aku harus buru-buru. Saatnya menggunakan sihir. Sudah beres. Biasa saja, mengecat sudah selesai. Tambahkan warna pink. Oh iya, aku hampir lupa. Catnap, ini sangat gawat. Ada apa? Kamu ingat, kita harus membuat kepala raksasa. Jadi harus bagaimana? Oh, aku banyak ide. Bayangkan ini, monumen kepala oranye yang menjulang di atas bukit dan membuat orang sangat takjub. Lalu akan ada banyak lampu, juga musik. Kita ukir senyum yang lebar. Anak-anak pasti suka. Evelyn pasti suka. Bagaimana? Kamu menyebalkan. Aku butuh bahan-bahannya. Aduh, kepalaku. Oke. Ayo sekarang kita mulai. Dasarnya selesai. Saatnya untuk diwarnai. Beres. Dok D, kepalaku sudah siap. Kenapa bisa cepat selesai? Aku juga bisa melakukannya. Akan kuselesaikan lebih cepat lagi darimu. Ini dia. Oh, baiklah. Oh, ya ampun. Kutaruh di tempat lebih tinggi seperti ini. Kepalanya sebagus milikku. Sejauh ini sudah bagus. Aku punya rencana lain. Hei, kalau jalan itu lihat-lihat. Jangan mendorongku. Seluncurannya ditempatkan seperti ini, iya kan? Haha, dia itu sangat lamban. Selesai. Terlihat bagus kan? Tidak ya. Apa yang salah ya? Aku jadi bingung. Benarkah? Baiklah, akan kubantu. Ups. Aku nggak sengaja. Harusnya seperti ini. Ini mudah sekali kan? Terima kasih. Aku hampir lupa memasang tangganya. Oh, benar sekali. Aku butuh ini. Ini milikku. Kamu nggak boleh ambil. Dapat. Apa? Terserah. Aku bisa memakai setengahnya. Ayo coba seluncurannya. Wow, ini menyenangkan. Mandi bola. Aku juga mau itu. Oh, enggak. Ya, ini sangat menyenangkan. Aku benar, kan? Ayo, Tos. Aku nggak mau. Kita harus menghiasi area santai. Kursi berjemur mana yang harus digunakan? Yang ini saja. Pilihan yang bagus. Wow. Ayo bersantai. Aku sedang istirahat, tahu? Oke, aku akan coba untuk tidak ribut. La 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 la. Kami sedang membangun taman air. Sudah cukup. Hei, anak anjing, ambil bolanya. Bola! Haha, akan kugunakan ini. Aku akan buat pola untuk bantal. Bungkus dengan kain. Ini belum selesai. Waktunya untuk cakar. Jadilah mata dan juga mulut.
kita juga butuh telinga. Ini dia. Lihat, bantalku sudah jadi. Dog Day. Akhirnya aku bisa menikmati istirahatku. Aku sangat suka bermain bola. Tangkap. Minumanku. Badanku jadi kotor. Ini adalah salahnya. Dog Day, kamu akan merasakan balasannya. Aku jadi ngantuk. Tunggu dulu. Aku nggak bisa selesaikan pembangunan tanpa Dog Day. Dia harus dibangunkan. Ini pasti bisa. Ada alarm? Apa yang terjadi? Apa ini ulahmu? Bukan. Aku juga nggak tahu. Berhenti ya menuduhku. Napasmu itu membuatku jadi ngantuk. Ayolah, jangan bersedih begitu. Aku harus menghiburnya. Dengar ya, aku akan membangun Stanley Moon di taman ini. Aku nggak peduli. Ayo gunakan sihir. Oh, ini gagal. Stand-nya kotor. Iuh, menjijikkan. Akan kuperbaiki. Sudahlah, biar aku saja. Cepat minggir. Akan kuhancurkan stand reot ini. Rasakan. Beres. Oh, begitu ya. Tunggu sebentar. Dia merencanakan sesuatu. Wow, aku mengerti. Ayo cepat bantu aku. Sudah terpasang. Akan aku cat sekarang. Aku juga. Selesai. Oh, ini melelahkan sekali ya. Iya, kamu benar. Ini saatnya untuk minum segelas limun yang segar. Bagus sekali. Sepertinya Evelyn juga ingin minum. Aku sangat suka limun. Dog Day, kamu baik-baik saja. Hei, sepertinya aku terlalu banyak melamun. Sekarang ini aku sangat membutuhkan kasur. Sepertinya ada yang kurang. Aku tahu, aku akan menghiasinya. Telinga. Mata. Dan juga hidung. Ini cantik. Itu biasa saja. Aku ada ide. Tunggu sebentar. Gak usah buru-buru. Akan kuambil ini. Sekarang aku akan membuat kolam susu.